Apa yang menarik minggu ni? Oh, tapi design baju-baju e-sport macam geng-geng ride motor ke kan? Tas dia kan. Kena minta skin daripada Daddy Hood. Boleh. Kimi Kimo tak semayang subuh. Tak percaya? Korang masuk dalam tengok. Pagi lah. Okey, dia tak semayang subuh. Bukan tu je. Azab bingo masih ada. Tapi kembali pada soalan. Mythical Glory 91. Selangor titik Homos 4-2. Kena titik. Kena titik. Semuanya di dalam Journey to the Arena. Selamat datang ke Journey to the Arena. Kali ini kita bersama dengan orang lain. Kita bersama dengan Nafis Abang Botak seperti biasa. Yes, seperti nama biasa. Kita kat mana, cik? Kita dekat. Hey, what's up, guys? Stadium MBS. Oh, apa halu? Stadium MBSJ. Ada lah, dia datang kat muka kau pula. Dia datang kat muka kau pula. Sedang Jaya. Okay. Kenapa kita kat sini? Kita tengok sebenarnya ada ramai orang. Ada yang dah beratur, ada yang beli tiket, ada yang dah kena marah sebab ganggu laluan. Tadi yang paling busy ada kat depan tu. Tu makcik tu paling busy. Tapi aku rasa ni event e-sport. Ya, e-sport. Ya, event e-sport. MPL, Mobile Legend. Uish, apa tu ah? Mobile Legend kau tak main ke? Mobile Legend aku tak main. Tapi aku tahulah bila kau sebut e-sport aku tahulah. Jangan nampak macam aku teruk. Okey. Kerja arena. Okey. E-sport ni sukan C pun dah ada. Oh ya. Yeah. Dah ada. Dah ada. Ya tu aku tak tahu. Nampak. Bila aku dah tak tahu nampak macam aku terror balik. Sebab itulah aku kena ajak dia. Tapi Mobile Legend aku tak tahu, cik. Mobile Legend tak tahu. Okey, apa nama event ni? Kali ni Mobile Legend Malaysia apa? Professional League eh. Yang tak tahu tanya yang mau tanya saya. Ni cik. Kau boleh baca cik kalau kau tak sure. Aku pun macam tak pernah. Tapi okey, tapi kat sini kenapa kita kat sini sekarang ni sebab ini grand final. Uish. Aku tak pernah main Mobile Legend. Kau tak payah datang awal-awal lah. Tiba-tiba kau terbuat aku event yang gabak-gabak macam ni. Kau kena datang final terus. Tak kelakar juga ni cik sebab takut aku jadi orang paling tak bijak dekat sini kan. Tak apa, kita kan ramai ada dekat sini. Kita boleh tanya-tanya. Okey, sebab aku pun macam tak tinggi sangat lah ilmu tu. Tak apa, kita jangan buang masa, cik. Jom kita pergi recap apa yang sebelum, sebelum tu. Apa tu? Kita ada bingo. Oh, iyalah. Tadi dia dah bagi aku lupa lah. Kita mana ada bingo. Ni. So, kita kena settlekan kita punya tugas. Tak, masalahnya banyak sangat ni. Episod lepas, Pak Is cakap senang ke? Oh, tak. Itu Pak Is. Itu Pak Is? Itu Pak Is. Botak cakap yang ni susah. Botak cakap yang ni susah. Itu Pak Is, Pak Is punya hal. Ini susah, cik. Tapi kita cubalah. Jom kita pergi dulu masuk dalam. Tapi sebelum kita masuk, mana? Sebelum kita masuk kat dalam ah. Oh, okey. Kita kena lalu sini dulu. Ni laluan dia. Laluan ni kau nak tahu apa dalam ni? Apa dia? Dalam ni nak tahu kita kena tengok. Kena tengok. Tapi design baju-baju e-sport macam geng-geng ride motor ke kan? Dia ikut team. Dia ikutnya pukul rata. Kadang-kadang aku pernah jumpa baju-baju yang sini. Bawah dia tu akhirat di depan. Itu lain, cik. Itu rider. Okay, jom. Itu tengok. Tempat merch lah. So, semua team Protestant, yes. JC ada dekat sini. Diorang lalu dulu, beli-beli merch dulu. Maksudnya taktikal diorang pandai. Bijak kan? Selalu kita dah tengok, baru nak merch kat tepi. Betul. Memang tak lalu lah. Untuk peminat e-sport, berwaspada dengan duit korang. Sebab sebelum tengok game, duit kena ngap dulu. Marketing power. Masuk beli dulu, baru boleh tengok kat dalam. Nampak ujung sekali tu, dia dah ada macam dia frame kan setiap team punya baju. In case kalau orang tak sangat, tak tahu mana satu. Kau tengok kat sini. Kalau kau tak reti sangat, kau tengok kat sini. Nampak? Senang. Ini adalah JC semua. Semua yang masuk. Ada 10 team, cik. Ada 10 team. Kalau engkau lah, kau tengok mana yang jadi favourite kau. Yang kau cakap betul-betul, kau suka yang ni kan? Tak, yang ni kalau free aku suka lah. Macam Limbas, aku rasa yang Todak ni rare. Todak ni rare. Ada purple sikit. Aku sekali Imbas aku coy. Bukan. Okey, mana? Kau memang nak aku. Bukan. Sekali Imbas aku yang ni lah. Asal cik. Dia color combination dia dah oren-oren sikit. Ada naik cycle. Ada naik sikit. Kau suka techno-techno Aku memang
Cik, kita sekarang ada dekat mana ni cik, nama tempat ni? Sebab dia banyak color ni, banyak lampu ni. Sebab dia banyak lampu, dia macam aktif kan? Okay. Ni nama dia active zone. Kau bagi punchline lah dekat sini, kau bagi punchline. Simple kan? Simple kan? Tapi takkan kita nak DJ? Aku tahu sini sejuk. Aku tahu sini sejuk. Tapi kita jangan nampak macam senang sangat kerja. Kita masuk dalam. Kita masuk dalam. Tengok apa yang ada. Apa yang ada. Jom. Oh, kita boleh putar barisan satu ya? kita ada all access mah. Assalamualaikum! Kita ada tas. Ada tas Didi. Okey. Tas dia kan. Kena minta skin daripada Daddy Hood. Boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Confirm. Confirm. Okay, confirm. Tapi boleh, mana boleh throw bagi? Itulah tu, kena friend dulu. Okey. Tapi memang kau team Memang kau team Okey, ngam Daddy Hood. Sekarang ke? Kejap lagi kita cari. Cari kat sana je. Baik. Nanti bank in. Jom, kita jalan tu. Maksudnya itu kita dah sekarang kita nak atas. Yang tu dah satu hal settle. Sekarang kita cek kursi sini. Cik, aku cakap dengan kursi ni kalau nak kena review. Bos dia selalu buat jana ah. Kursi dah ni apa? Okey. Kalau you duduk, kalau you duduk you kena sandar baru you rasa itu dia punya efektif empuknya. Empuk. Boleh pusing-pusing. Boleh tidur kalau dah kalah. Kalau dah menang boleh lompat angkat kursi sekali. Oh tak boleh. Dia berat. Alamak, sebelah dah ternaik. Turun balik, tekan tepi ni. Oh, kena tekan eh? Oh, cik. Nampak. Mana aku tahu, cik. Aku pakai kursi putih je bulat kat rumah. Mana aku tahu. Satu soalan, cik. Apa function ni? Dah habis sejuk dah kat sini. Tergelincir. Aku rasa kau tipu. Salah. Sebab kalau ikut logik, tisu ni lak kepala. Dah kalah. Dah kalah. Lain mata. Nangis. Benda konten. Kena ada nangis, kena ada mood. Okey. Cukup lah kot. Cukup lah ni. Cukup lah. Bukan nak sopan yang panjang. Dah, jom kita cari tempat lain. Hello bro. Hello. What's your name? Rakus. Mike. I'm botak. I'm kecil. We are from Astro Gempak. Yes. Oh, hi. Hello. My name is Rakus. Thank you for having me. But one question lah. Yeah. Okay. Are you Astro subscriber? Betul. Dah settle lah satu lagi tas. Apa ni? Buti. No. Kita ada sebanyak tas. Kita ada. One of it is cari Astro Gempak subscriber. Oh, yeah. So, you subscribe ke tak? Ada. So, boleh tunjuk lah. Your phone. Ada dengan you ke ataupun tak ada? Tapi you sure you subscribe ah? Memang. Boleh bagi account, number account pun boleh. Kalau you tipu kita orang, you tipu satu Malaysia. Mana boleh tipu Malaysia tu. So kita dah settle lagi satu tas. Kita settle lah cik. Settle. All the best bro. Okay, thank you. Ngam. Skin dah settle. Skin dah settle. Esok hebat dah settle. Dua. And then dengan review dah settle. Dah tiga. Oh, pantas kau memang laju ah. Tadi kau cakap susah tau. Hey. Kecik, botak, bukan bodoh. Jom. Kita tanya soalan simple lah. Aduh kan. Buat persembahan untuk MPL kan. Main Mobile Legends nak? Main. Ni mic. Main Mobile Legends nak? Saya mesti main. Main eh? Orang dekat dalam Mobile Legends tahu saya memang main. Wah. Hero favorite. Saya main Roma. So saya hero favorite saya Minotaur. Aku hampir nak cakap dia cakap dia main sebab dapat payment je, tapi tak, dia tak tipu. Dia memang real. Tanya Luka pula. Luka, kalau kau tipu cepat tersebar. Okay lah, aku jual, aku tak main. Terus goyang. Yoni. Ya main. Oh, tunjuk. Favorite hero. One. Marksman. Pesanan untuk semua organizer kat luar sana, Yoni adalah individu yang kalau ada event, dia terus buat benda tu. Tapi cik, kita ada task lah dengan dia. Kita ada task dengan ketiga-tiganya. Ni, nampak tulis kat sini apa cik? Dia kata, artis follow account MPL kecil. Tapi sebenarnya bila yang kau main game? Selalunya kita main tengah pagi lah. Sambil-sambil buat lirik tu. Morning person. Okey, dia tak semayang subuh. Sebab dia terus main pagi-pagi. Baik game dulu. Minimum tak semayang subuh. Okey, highlight kan. Yoni, waktu yang paling selalu kau main game? Lepas nak tidur lah. Lepas nak tidur malam lah, tengah malam. Lepas isyak.
Lepas isyak. Isyak dulu. Ah, dia isyak dulu lah. Dia isyak dulu. Bagus lah. Yang ni. Dah follow ke belum sekarang ni? Dah follow. Mani. Aku biasa dekat salah satu kita punya task ada cari host Rose. Maksudnya nama host tu Rose. Siapa Rose tu? Tadi masa kita naik atas, aku perasan dekat cermin tu dia ada satu awek, Amoy. Wow. Yang kalau sikit yang artis jumpa Amoy tu terus. Walai macam. Jom kita pergi. Kita pergi terjah. Hai semua, tapi sorry saya nak jumpa Rose. Okay. Tak, sorry. Are you Rose? Yes, I am. Untuk anugerah pertama ialah Best Fans Award. I dengar you boleh cakap tiga bahasa. You, Inggeris dan Tagalog. Apa tu? Apa long? Tagalog. Okay. Yes. Boleh. Alang-alang tiga-tiga terus. Alang-alang tiga-tiga lah. Journey to the what? Arena. Journey to the Arena. Yes. Okay. Hi guys, this is Rose. Don't forget to watch Journey to the Arena on Astro Gempa. Hi guys, nama saya Rose. Jangan lupa saksikan Journey to the Arena di Astro Gempa. Hi guys. Ako si Rose. Huwag niyo kalimutan panoorin ang Journey to the Arena sa Astro Gempa. Bye. Alright, thank you so much. Thank you. All the best. Nanti you know hosting. Alright. Eh, tapi takkan tak ambil gambar. Jom lah, tolong. Tolong? Gila kau. Jom. Kita dapat t-shirt, Cik. Merchandise daripada organizer. Dan kalau kita ada tas dengan baju ni. Apa dia, Cik, tas tu? Tas dia, kita kena dapat team yang masuk grand final ni sign. Oh, sign daripada player dua. Sign daripada player dua. Okay. Sekarang saya dah bersama dengan player-player homeboys. Kita nak minta sign sebenarnya. Boleh eh? Kita ada merchandise. Boleh eh? Mantap. Mantap. Thank you. Settle lah. Si, yang tengah introduce player. Introduce team. Tapi sekarang ni, kita dekat sebelah kita. Mari sini. Siapa ni? Siapa? Ini adalah kepala Ultras untuk Homeboys. Nama dia? Siapa nama? Zah. Zah, kau dah berapa lama dengan team Ultras Homeboys? Baru setahun. Masuk terus jadi kepala. Tak juga, Iwan tak lupa. Tak juga. Sekarang ni, aku nak tengok berapa kuat kau punya team Ultras ni, dia punya main. Aku nak tengok. Boleh? Ya, betul? Kalau aku nak join sekali boleh ya? Boleh. Okey, aku nak tengok. Tadi apa? Black tu tadi, orang ambil yang pertama mati. Oh.
Boy dah dia dapat lot. Lot ni macam saya nak cakap, dia macam power lah sikit. Kau mainkan 5 orang kan. Kalau kau dapat lot, lot tu hero, so dia macam 6 lawan 5. Lot tu macam hero juga lah. So sekarang dia berapa minit sebenarnya main ni? Dia tak ikut minit, dia ikut turret. Nama dia turret tau, menara tu turret. Ikut turret kau hancur. Kalau base kau punya turret dah hancur, menang lah. Sebenarnya ni dia hanya punya ikan lah. Sebenarnya dia hanya punya ikan, tapi boleh jadi comeback. Jadi aku pun tak tahu. Ada technical issue. Gila. Dengar raja tadi tu. Itu ada tadi datang tak macam tu. Kenapa tak? Kenapa dia keluar tadi dia macam tu? Maksudnya game sambung balik. Aku cakap pasal Boskov dia late game power. Betul power tu. Tak, sekarang ni tak. Kita ni dah satu lain dua ni. Betul. Kalau dapat ambil gambar dengan Baji Choi, settle. Betul. Tapi sebelum tu nampak ni, cari gaming setup awek. Okey. Aku ada suspect seorang awek ni. Oh. Gaya dia macam pandai main game. Buat hasil ni. Ah, sebab tadi kau tahu kenapa aku tengok tu? Sebab tadi masa orang tengah lawan, dia pegang handphone, dia bukan pegang macam ni tau. Dia pegang macam ni. Oh. So aku tak tawar tengok YouTube berapa. Hello. Apa nama awak? Mike. Nama Asha. Sorry? Nama Asha. Nama Asha. So, you main game. You datang dengan siapa? Seorang ke? Haa, seorang. Uish, sumpah ha? Okay, you support. Boyfriend tu ada main homeboy. Okay, sorry eh cakap. Tapi you kira berani tau dekat Belas Selangor you pakai baju homeboy tu duduk sini. Kenapa you tak ada Belas Selangor? Tak takut kena pukul ke? Tak takut. Kita orang ada task. Kita orang ada task. Cik, explain dengan dia. Kita orang kena cari perempuan punya gaming setup. You main ML kan? Okay, boleh nak tengok you punya ML. Okay, kita first nak tengok. Tunjuk cik. Favorite hero lah, favorite hero. Favorite hero dia Loi, tunjukkan tu. Aku kan cakap sebab hero dia power. Aku cakap sebab power dia datang seorang. Power dia datang seorang. Dia datang seorang. Power ni, power. Mungkin balik berdua lah. Kau logik lah. Oh, bukan lah. Tak nak cakap lebih baik. Kita tak cakap apa. Kita nak tahu rank apa rank. Mythical Glory. Bukan. Mythical Glory 61. Tunjukkan kamera. Bukan level-level tu. So kita dah jumpa ni. Cari fan yang dapat Mythical Glory. Dua task kita mythical. Mythical Glory 91 kan. Aku kan. Walaupun aku main, aku noob tau. Saya GM je tau. Mungkin kat luar tak ada, kita masuk dalam lah. Kita masuk dalam balik. Luar dah tawap. Memang mantap. Susah sih nak cari. Susah. Ha. Brother ni pun dia pakai jersey Liverpool. Kau tengok. Liverpool. Dalam banyak-banyak tempat, kat sini dia pakai jersey Liverpool. Liverpool ha. Tu kan. Banyak juga sebenarnya. Kita masuk dalam lah. Masuk dalam. Aku nampak. Aku nampak tak? Eh, Muhammad ni betul lah. Ada tak? Hey, guys. Penyelamat kita tak? Jumpa guys. Penyelamat boleh kita. Balik awal. Boleh balik awal. Alhamdulillah. Sebab dah kena sidar daripada Zohor tadi. Aku tak nak buang masa. Jom. Awak tahu tak kenapa saya datang ke awak?
Kenapa? Cik, bagi tahu cik. Kita orang ada tugas. Tugas kita orang kat sini kena ambil gambar dengan orang yang pakai baju coy. Betul kan coy? Bukan chat eh, bukan chat. Adik, oh ni bukan, bukan. Tapi tak apalah. Kita sekali kan lah. Tak apa, dah bagi skin. Dah bagi skin. Okay, jom. Kita ambil gambar. Kau ni, teruk. Okay, ambil gambar. Ni kira dah settle, dah boleh balik ni. Tapi kau nak... Boleh? Tak, tunggu tak. Tunggu. Ha? Tunggu, jangan. Ha? Banyak lagi. Ada lagi. Kau nak balik, aku balik. Bukan, boleh balik, tapi jangan balik. Kau cakap betul-betul. Aku pantam kata balik ni. So, update sekarang. Berapa sekarang? Berapa? Dia punya result? Red Giant 2. Red Giant 2 kan? Homeboy 1. Kau tadi suka apa? Aku homeboy sekarang nak bagi skin jadi. Oh, kalau tak lagi sikit aku. Aku Red Giant. Tapi aku cakap terus terang. Uh-huh. Benda ni kena ada prinsip. Kena ada prinsip. Kalau homeboy transfer lebih, aku on. Cik. Yeah. Sekarang ni kat belakang kita tengah game keempat. Game. Tapi kau tahu tak tempat apa aku bawa kau ni? Tadi kita dah tengok kat dalam. Kenapa kat kita dalam kena dah tengok kat luar pula? Boleh tengok kat luar. Maksudnya, selain daripada signboard OKU tu, tempat ni friendly untuk orang yang tak ada tiket. Oh. Yang kat luar. Yang tak sempat beli tiket. Yang tak sempat beli tiket. Tak sempat minta tiket free. Minta tiket free tapi kena sidai. Kabel tak ada. Kabel tak ada. Senang cakap golongan yang tak sempat tiket free lah. Semua kat luar lah. Dan empat golongan yang tak ada tiket free dan satu golongan tak sempat beli. So, dia boleh datang tapi duduk kat luar. Duduk kat luar. Dapatlah tapi tengok orang ramai lah. Tapi hype dia sama lah. Tak sama lah. Hype dia sama. Macam ni game keempat, cik? Game keempat. Tapi itulah. Kita cakap ni pun sebenarnya kita segera tengkuk. Hujan ni, cik. Hujan. Sebab cepat kita gerak duduk sana. Jadi kita tak dapat masuk bilik PC. Sini media room. Media room. So press conference tengah jalan. Kita nak masuk. Tapi homeboy tengah emo. Kita boleh buat apa? Orang tengah galah kan. Jangan kita nak koyak lagi. Tak ada rezeki lah. Kalau tidak aku nak bagi korang tengok dia punya look bila buat press conference. Macam mana dia punya lain lah. Kau macam fresh ni cik tak masuk. Aku bukan skin. Aku skin tu. Masalah skin tu sebenarnya. Macam mana? Aduh. Tak apa, kita pergi. Kita gerak tempat lain. Benda ni jangan buang masa. Sebab dah pukul... lagi 15 minit pukul 10 malam. Jom lah kita ke... Kaki dah apa? Kaki dah kebas. Kaki dah PY. Boleh. 1, 2, 3. Kecik, kecuk, kecak. Aku dah cakap dah. Benda ni simple. Dah settle. Semua kita punya bingo. Kita tunjuk. Dah nak hancur lagi tu. Dah nak hancur. Dah penyai-penyai nak kertas ni. Tapi kita punya tas semua settle. Settle. Dua garis kita buat. Dua garis. Dua line. Jadi L terbalik. T bolehlah. Tapi aku nak cakap sikit lah. Kau selalu pergi stadium bola. Ini first time e-sport. Apa kau rasa? Experience dia kalau nak kata experience ni second time. Tapi yang ni lagi gila babi daripada yang first. Oh, ni second time. Tapi kalau kau nak tahu yang first dulu aku pergi melibatkan team sama ke? SRG dengan Homeboys juga.
So senang cakap, yang ni hari ni memang tak puas habis lah. Memang apa-apa ni. Tak puas habis. Sebab tadi Ultras pun ada nak bertempur, nak bergaduh. Bergaduh ni. Ah, dah nak bergaduh dah Ultras tadi. Dia menganjing ni, dia menganjing dia. Dia menganjing ni, dia menganjing dia. Duduk ke lima, lima. Dia kata ni, dia kata ni. Memang susah nak kadang-kadang. Tapi tak apa, itu hal dah habis. Dah habis dah. Kita pun dah selesai lah walkthrough MPL. MPL Grand Final kita. Oh, okay. Settle lah kerja. Settle lah juara kita. SRG. Selangor Red Giants. Yes. Terima kasih kepada penganjur kita, MPL Mai dan juga Astro Arena. Tapi diorang, kita tak dapat kat sini. Tapi kalau diorang nak tengok semua kat mana ni? Kalau nak tengok semua, korang boleh pergi di website Astro Gempak, iaitu gempak.com. Itu untuk korang kat tengok situ, detail. Kat situ, kita ada Journey to the Arena. Tapi untuk rangkuman sukan yang terbaik, make sure korang pergi dekat Astro Arena. Jangan tengok saluran haram. So itu dia, Journey to the Arena. Sekarang ni aku nak balik, kaki dah pewai, diorang dah dapat medal, yang sana dah bergaduh. Balik cik. Balik. Bye-bye. Skin pun tak dapat. Aduh.